Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar yang mengkritik pembangunan tol oleh pemerintahan Jokowi. Ganjar merespon dengan singkat soal kritik Caimin yang bilang jalan tol yang dibangun Jokowi tak bisa dinikmati oleh tukang becak dan hanya bisa digunakan oleh yang punya mobil. Ganjar bilang becak tak boleh masuk tol. Caimin sebut tol tidak bermanfaat untuk tukang becak. Kalau Pak Ganjar semangat atau ada pandangan lain, Pak? Perhatian dan kehadirannya. Ya, soal Caimin, Selamat siang yang lain, dan Dirgahayu, Universitas Ganjar. Becak tidak boleh masuk tol. Terima kasih. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pembangunan tol tidak dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Menurutnya, pembangunan seharusnya merata dan dapat dinikmati oleh seluruh warga. Sehingga tukang becak yang turut membayar pajak dapat menikmati pembangunan jalan tol. Saya ketemu tukang becak. Tukang becak bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Ya salahnya dewe becak. Maksudnya bukan di situ. Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati sebagian orang, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat semuanya.